8460/2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Jadi di pasal 986 uji integritas metode itu disajikan uji integritas metode adalah uji yang dapat dilakukan pada seluruh jenis pondasi. Jadi pondasinya pondasi dalam dengan menggunakan standar ASTM D5882 edisi terbaru. Jumlah tiang percobaan adalah minimal 1 tiang untuk 5 tiang dengan penampang yang sama. Jadi mungkin dengan kata lain saya bisa mengatakan 1 tiang dari 5 tiang yang tipenya sama. Tapi ini untuk yang dari SNI. Sedangkan di saya ambil beberapa referensi lain, ada referensi lain yang mengatakan jumlah pengujian PIT direkomendasi seperti yang di atas ini, minimal 10% dari jumlah pondasi tiang yang terpasang. Tapi di sini minimal 10%, di sini 20% ya, satu di antara 5. Minimal 20% ya. Jadi bolehlah nanti diambil kalau kita mau ikuti SNI ya, satu di antara 5. Jadi uji PIT dilakukan dengan memberikan gaya kecil pada kepala tiang. Ya, gaya kecil itu dengan palu yang kecil tadi itu ya, yang kemudian mengirim sinyal dari kepala tiang hingga ke ujung bawah tiang dan kemudian direkam oleh akselerometer. Uji ini dapat memeriksa kepadatan beton dan mendeteksi kerusakan berupa segregasi, honeycomb, necking. Nanti kita lihat apa itu necking. Honeycomb itu adalah pengecoran yang kurang padat sehingga berbentuk berpori. Ya, kayak sarang lebah ya, honeycomb. Kemudian necking, tekukan. Jadi di bore pile mungkin ya, pengecorannya ada tekukan. Namun tidak dapat digunakan ya untuk menentukan penyebab kerusakan. Jadi PIT ini tidak dapat dipakai untuk menentukan penyebab kerusakan. Jadi kalau terjadi honeycomb, terjadi necking, terjadi crack atau retak, apa sebabnya? Di PIT tidak dapat memonitornya. Apa sebabnya? Terjadi hal-hal seperti itu. Ya, tapi dia dapat ya menginformasikan bahwa ini ada honeycomb, ini ada necking dan ini ada crack. Ya. Pengujian wajib dilakukan pada kepala tiang dalam kondisi berupa beton bersih dan bebas dari gangguan. Jadi kepala tiang panjang tadi atau tiang bor itu mesti dibersihkan, diratakan, digerinda supaya rata, supaya bersih dan dapat dites. Data yang diperoleh harus mempunyai pantulan ujung dengan magnitudo yang sama dengan gelombang awalnya. Jadi kalau ada pantulan ujung berarti gelombangnya sudah menerus sampai ke dasar, ke ujung. Nah, sebuah tes integrity PIT juga dikenal sebagai uji rendah tegangan dinamis. Jadi juga dinamis ya, tapi tegangannya uji tegangan rendah. Uji gemasonik dan uji integritas strain rendah merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi poros untuk mengetahui keutuhan integritas, luas dan volume pondasi tiang dengan menganalisa kemungkinan adanya retakan atau necking, necking retakan atau tekukan ya yang terjadi pada tiang panjang atau tiang bor. Biaya efektif dan tidak terlalu memakan waktu. Ya, waktunya kan pelaksanaannya cepat ini. Tes ini juga didasarkan pada teori perambatan gelombang. Jadi sama halnya dengan PDA berdasarkan perambatan gelombang. Namanya low strain dynamic test berasal dari kenyataan bahwa ketika impact diterapkan untuk tumbukan menghasilkan strain rendah. Dampaknya menghasilkan gelombang kompresi
yang bergerak ke bawah, tumpukan pada kecepatan gelombang konstan, mirip dengan apa yang terjadi dalam pengujian dinamis regangan tinggi. Perubahan luas penampang seperti pengurangan diameter atau materi seperti kekosongan dalam beton menghasilkan refleksi gelombang. Nampak di sebelah bawah ini ada monitornya. Monitornya sensornya cuma satu ini. Ini nampak ya peralatan. Ini ketika tes sangat simple sekali ya pengetesannya. Kemudian tes PIP merupakan pengujian tidak merusak. Jadi tidak merusak tiang. Kalau PDA masih tergolong ke pengujian yang merusak. Karena dengan beratnya hammer dapat merusak kepala tiang. Tapi kalau PIT, ya dapat dikatakan itu merupakan pengujian tidak merusak. Dengan menguji uji gemasonik dan uji strain integritas rendah. Dengan menggunakan sensor akselerometer di atas, dapat mempermudah pembacaan gelombang ketika diberikan pukulan dengan hammer. Sebelum melakukan pengujian, permukaan pondasi bore pile dihaluskan dengan menggunakan gerinda. Permukaan yang dihaluskan agar tidak ada sisa-sisa materi bekas coran yang menempel pada permukaan dan akan mengganggu terjadinya atau jalannya proses pengujian. Ya, kalau ada gelombang kan nanti tidak lancar ya penyaluran atau berjalannya gelombang ya. Data berupa tanggal pengeboran tanah dan tanggal pengecoran pondasi harus diberikan pada petugas penguji agar dapat memperhitungkan beban yang akan diberikan pada pondasi tersebut. Setelah permukaan pondasi sudah halus dan rata, sensor dapat dipasang pada permukaan dan kemudian beban mulai dari 1,5 kg sampai 12 kg yang paling besar agar mengetahui pantulan gelombang pada ujung tiang bawah. Nah, beban 1,5 kg dipukul pada permukaan beton sebanyak 3 kali agar gelombang dapat terbaca pada alat atau layar monitor. Selanjutnya, hasil pengujian dari beban 1,5 kg disimpan, ya di save di alatnya, dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan beban yang lebih besar dengan menggunakan teknik yang sama. Ketika pengujian telah selesai, data hasil pengujian dapat dicetak atau di print untuk kemudian dilakukan analisa secara keseluruhan. Jadi ini juga persiapan seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka kepala tiang harus rata, bersih, mudah dicapai, dan bebas dari genangan air. Yang kedua, untuk tiang bor, pengujian dapat dilakukan minimal setelah 7 hari pengecoran. Jadi tidak bisa langsung selesai pengecoran, diadakan PDA test. Jadi PDA test bisa dilakukan minimal atau minimum selesai 7 hari ya pengecoran bore pile, kalau bore pile. Tapi kalau tiang panjang yang precast itu bisa langsung. 3, kelengkapan data-data seperti data hasil penilikan tanah, lokasi proyek, data tiang, misalnya data pemboran, volume pengecoran tiang yang diuji. Itu perlu diberikan. Pelaksanaan pengujian, akselerometer diletakkan pada permukaan yang rata tersebut dengan menggunakan bahan perekat. Nanti ada bahan perekat kayak dodol dia, kayak lem. Ya. Nanti dapat dilihat di videonya. Ya. Kemudian lakukan beberapa pukulan dengan menggunakan palu. Terus data-data yang konsisten kemudian dirata-ratakan. Ya, kita. Nah, metode ini pengujian dilakukan dengan menginterpretasikan gelombang satu dimensi
yang merambat pada media yang diuji. Gelombang ini dapat dengan memberikan tumbukan pada tiang uji sehingga menghasilkan gelombang yang sesuai dengan kebutuhan pengujian. Untuk pengujian dinamis, tiang bor atau tiang pancang dapat ditumbuk dengan hammer 450 gram. Berapa nih? Hampir setengah kilo ya, sampai 900 gram. Ya. Atau yang lebih besar, jumlah pukulannya lebih dari 10 kali. Ya, ini yang tahu persis ya, mungkin nanti berarti dari pihak-pihak penguji, kalau nanti untuk hal yang detail seperti ini, kalau mahasiswa sempat mengikuti pengujian, itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak-pihak penguji dan pakarnya yang pakar uji yang bersertifikat nanti. Jadi yang pengujian PAT pun harus dilakukan oleh ahli yang bersertifikat. Pemasangan alat PAT yang berupa akselerometer ditempatkan pada permukaan atas tiang bor yang telah diratakan dan sudah dihaluskan dengan gerinda. Jadi kalau di PDA dipasang di samping tiang pancang atau tiang bor yang jaraknya setengah D ya sampai 2D, tapi kalau PIT di permukaannya, di permukaan dari tiang pancang atau tiang bor. Nah, di sini nomor tiang bor atau pancang yang akan diuji itu perlu diberi tanda, dan lokasi yang akan diuji, berat hammer atau berat palu, tanggal pengeboran atau pemancangan, tanggal pengecoran, tanggal pengujian. Nampak di gambar ini, antara tadi data sensor yang dipasang hammer yang akan dipukul, kemudian karena yang diuji itu berpindah-pindah, sensornya akan dipasang ya, tentu ya, karena berpindah-pindah dan berulang-ulang, tentu harus dilakukan pemasangan sensor yang dengan cepat ya, dengan cepat dan bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Maka itu dilakukan sensor itu dipasang dengan semacam lem ya, nanti dapat dilihat di video kayak semacam lem gitu. Nah, kemudian gambar yang di samping ini kalau dia menggunakan tiang pancang, jangan dipasang di ringnya. Ya, biasa ada ring dari besi, dipasang aja di betonnya. Kecuali bore pile yang tidak ada ring, ya boleh sensornya dipasang di gambar sebelah kanan yang seperti yang di ujung ini. Ya. Nah, kita coba saksikan ya pelaksanaan pekerjaannya di video ini. Nah, itu harusnya jarak 30 sentian ya dari ini sensor ya, dipukul sekitar 30 sentian, dipukul berulang-ulang. Nah, ini bisa dengan cepat ya, sensor yang dipasang dengan semacam lem ya, ini persis kayak dodol ini ya. Nah, jaraknya 30 sentian di sini minimal ya, minimal 30 sentian, walaupun dalam tes ini kayaknya tidak sampai 30 sentian. Nah, ini pun di dalam video ini saya tidak kelihatan ya palunya diganti atau belum ya. Palunya masih satu aja ya. Informasi kalau ini tiang bor ya, tiang bor, bukan tiang pancang, ini bor pile.
lokasi proyeknya di Politeknik Caltech Riau di Rumbai. Ya, kita saksikan apa yang mau dia lakukan lagi. Ya, seperti di teori tadi dikatakan bahwa pemukulan yang berulang-ulang itu kemudian di data nanti akan dicari rata-ratanya. Ya, tadi sudah disaksikan, kita lanjutkan lagi. Nah, nampak di gambar ini, ya, ini ada pantulan, berarti gelombang dipukul, ada pantulan sampai ke bawah, ya. Ini, ya, ini dilakukan. Kalau ini tiangnya utuh, ya, atau di sini dikatakan intact pile. Kemudian yang necking seperti ini. Ini yang necking. Kalau tiang pengecolannya ada di tempat tertentu, terjadi tekuk, ya, untuk bore pile, nanti akan ketahuan di datanya, di bacaan, ya, print out daripada PIT itu. Ini yang necking. Kemudian ini ada major defect. Ini ada yang retak atau putus. Nanti akan terbaca di sini, ya, retak atau putus. Kemudian ada bulging, ada pembengkakan, itu juga akan terbaca. Nah, jadi keuntungan dari penggunaan PIT, kerusakan tiang dapat terdeteksi lebih dini. Jadi kalau tadi 7 hari selesai ngecor, kita sudah langsung bisa mendeteksi apakah ada kerusakan pada tiang. Yang kedua adalah diskontinuitas pada tiang dapat diketahui. Ya, apakah ini kontinu apa tidak, ya, tadi. Kemudian perkiraan panjang tiang dapat diketahui. Ya, dia juga dapat menentukan panjang tiang. Misalkan ada 3 meter tiang tunggal, free standing, jadi belum dicor pile cap-nya, belum digabungkan dengan tie beam. Kalau tiang itu masih free standing, itu masih bisa dicek kedalamannya. Nah, kalau dia sudah terikat, ya, kalau sudah dicor tie beam, terpaksa diputus dulu, diputus, kemudian dibongkar, dibobok, kepala tiang diratakan, itu bisa diuji. Dia otomatis sudah menjadi free standing, bisa diuji kedalaman daripada tiang pancang atau bore pile. Yang keempat, perkiraan profil tiang dapat diketahui untuk tiang bore. Jadi profilnya apakah ada necking, apakah ada bulging tadi, ya. Kemudian yang kelima, pelaksanaannya lebih cepat dan ekonomis. 6, gangguan pada aktivitas di lapangan kecil. 7, peralatan digunakan mudah dibawa dan mudah dioperasikan, ya, karena kecil, ya. Nah, terus ini sepintas lalu, ini gelombang yang dihasilkan ada yang good, ada yang bagus, ada yang bad. Yang bagus terjadi di ujung tiang ada pantulan, ini di ujung. Yang hitam ini tiang pancangnya, ini ada pantulan, ya, berarti gelombangnya sudah sampai ujung. Itu yang dikatakan two reflection, ya. Nanti kita akan lihat di videonya. Ini yang bagus.
Nah, ini yang bad. Yang kita mesti hati-hati, kalau terjadi gelombang yang berulang-ulang, ini berarti ada kerusakan. Ya, ini berulang-ulang, ada kerusakan. Jadi nampak di sini, tiang ini ada kerusakan. Kerusakannya bukan sepanjang tiang, tapi di mana titik mulai terjadi pengulangan. Jadi kalau mulai dari sini 15 meter, berarti ini ada kerusakan pada 15 meter ini. Ini kerusakan. Ini sama ya, gambar di sebelah kiri dan kanan sama. Jadi yang di kari ini di 15 lebih ya, 16-17 ini ada kerusakan tiang. Nah ini juga ya, kalau bulging, terjadi bulging ini gelombangnya ke atas. Jadi ini yang normal, gambar pertama yang normal. Yang kedua, pada kedalaman berapa meter yang dikatakan? Ya, ini saya ambil data dari Go Jilyong ya. Ini tidak nampak berapa meter, ini ada pembengkakan. Kemudian kalau dia sebaliknya dia ke bawah, ini ada necking, terjadi necking di sini. Ya, nah, inilah kompetensi kita membaca datanya. Jadi sebagai seorang engineer teknik sipil, ya kita dapat membaca secara garis besarnya bahwa oh, tiang ini terjadi bulging, kalau ini terjadi necking, ya, atau yang tadi tiang rusak, terjadi rata yang tadi karena terjadi pengulangan gelombang. Nah, ini kita ikuti ya. Kita ikuti dari pakar pakarnya, pakar PIT yaitu Dr. Aksan. Ya, dia akan menjelaskan output daripada PIT ini ya. Kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sutur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansa, dalam rangka membagi-bagi kisah Sutur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah Sutur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Pertama, dia akan ada di backway. Intinya segini, gitu ya. Jaraknya data bisa dipakai, dia harus ada yang namanya ini, two reflection. Ini saya selalu berusaha agak lama-lama kalau di sini. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang ngetes PIT, kemudian barang ini nggak kelihatan nih. Nah, itu sebaiknya jangan. Okay. Harus ada two reflection. Kenapa? Itu yang jadi dasar bahwa data ini bisa digunakan dan diinterpretasi. Okay. Kalau itu nggak ada, berarti datanya kurang bagus. Terus kalau misalnya dia ada yang jelek gitu ya, seperti ini, kita lakukan ukuran, sebetulnya gelombang di jalan, nah hasilnya sama ini. Jadi kalau dia ada rusak, maka dia sama. Ini kayak PDA tadi ya. Jadi dia akan ada velocity-nya, itu melonjak naik ke atas. Kalau ada kerusakan. Kalau ada pembesaran, gampang. Saya ingin pembesaran gitu ya. Gelombangnya cuma kebalikan, jadi dia ke bawah dulu. Jadi PIT itu cukup menek. Emernya kecil-kecil, palunya kecil, sensornya kecil. Maka yang didapat seperti ini juga masih oke. Yang oke, gitu ya. Ini yang buruk nih, ada pantulan. Tapi ingat, ada pantulan ujung gitu ya. Ini juga ideal. Tapi karena tetap punya seperti ini, itu benar-benar patah nih biasanya kalau seperti ini. Bisa langsung gali, pasti ketemu. Kalau dia sampai berulang seperti ini, itu patah, tapi bukan patah kaki, patah tangan, patah semuanya, enggak. Jadi patahnya itu hanya di sini. Selebihnya yang ada di belakangnya itu hanya pantulannya saja, hanya refleksinya aja. Jadi jangan menganggap, aduh, yang saya patah per 4 meter, itu enggak. Nah, dia enggak patah per 4 meter, baik-baik aja lah dia. Tapi ada patah, misalnya kalau ini nih, patahnya itu sekitar 6 meter gitu ya, sekitar, plus minus. Ini juga patah. Biasanya akan ada interval kalau dia benar-benar patah. Akan ada intervalnya gitu. Pengulangan gelombang. Sudah sama lah ya. Oke. Ini yang pusat-pusat deh. Pusatnya parah gitu. Jadi ini
yang belum. Terus ada yang seperti ini nih. Ini bagaimana nih Pak? Ini juga patah nggak? Naik turun gitu ya. Kayak grafik sinus gitu. Ini jawabannya bukan patah, tapi memang keterbatasan analisa. Terus bagaimana? Saya cuma akan memberikan hasil. Bisa Pak. Iya. Ya, tadi kita sudah saksikan videonya. Mungkin saya berikan PPT, saya ambil dari video yang tadi yang beberapa hal to reflection masih ada dikatakan di video. Kemudian ini ya, ini kalau ada gelombang ke sebelah kanan, ini ada necking. Ya, kemudian kalau dia bulging itu nanti gelombangnya berlawanan arah itu. Ya. Oke, ini yang beberapa hal yang pokok daripada data PID. Ya. Ini juga tadi sudah disampaikan, ya, yang patah, ya, yang patah, yang buruk. Ya, ini gelombang berulang-ulang. Ini sengaja saya kutip disajikan di PPT. Ya. Supaya nanti bisa dengan mudah ya dibaca-baca lagi kembali. Nah, ini juga sama ya, juga sama to reflection-nya ada nampak di ujung ini. Ini kelihatan ya. Ini nanti PPT-nya kalau dibagikan ya dibaca di sini bahwa apa yang terjadi pada ini 22 meter ya. Sesuai dengan gambar yang ada, ini sengaja saya kutip beberapa hasil pengujian di sini. Ya, untuk tiang yang bulging, ya nampak sini di foto pembengkakan pada tiang itu terjadi, yang bulging di sini. Jadi kayaknya pada kedalaman ini ada suatu gelombang, ya terjadi pembengkakan pada tiang bor. Nah, ini juga kerusakan ini tiang-tiang yang rusaknya ya. Ya. Nah, ini yang kerusakan yang tadi kalau udah cukup dalam tidak terdeteksi yang di bawah karena mungkin ya pantulan daripada gelombangnya tidak sampai di sana. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa nanti dari hasil tes PIT kita mendapatkan hasil analisa bahwa kalau ada kerusakan itu dalam BTE-nya itu berapa persen ya. Kalau BTE-nya 100% nanti hasil pengujian itu dikatakan there is no defect on testing pile. Jadi tidak ada kerusakan pada tiang uji kalau 100%. Kemudian kalau 99 sampai 80% atau 80% sampai 90% BTE-nya itu ada kerusakan ringan tetapi tidak mengurangi daya dukung aksial. Berarti dengan kata lain itu bisa diabaikan. Nah, dikatakan there is small defect ya. Redux axial capacity ya. Kalau dia 79 sampai 60 atau 60 sampai 79 ada kerusakan pada tiang, apabila ingin digunakan harus ada perbaikan dan pertimbangan. Jadi kalau 60% sampai 79 itu ada perbaikan. Tetapi kalau dia 60% atau di bawah 60% tiang rusak dan tidak direkomendasikan untuk digunakan. Ya kalau ditanya tidak direkomendasikan lalu mau diapain ya? Udah diganti aja tiangnya. Ya, artinya kalau di tabel yang satu ini dikatakan tiangnya patah. Ya, ini sebenarnya sama. Kalau 100% tidak ada kerusakan, 89 sampai 99% kerusakan ringan, 60 sampai 79 kerusakan serius harus ada perbaikan. Di bawah 60 patah, tidak dapat diperbaiki. Nah, ini hasil tes tadi. Tadi udah tes kan? Hasil tes tadi ya pada ball pile A1 C1 diameter 50 itu BTA-nya 80,59. Ini untung masih di atas 80% nih.
Berarti tidak perlu adanya perbaikan. Ini terjadi pada kedalaman diasumsikan pada 4 meter dan 7 meter. Jadi kerusakannya bukan keseluruhan tiang, ya. Pada 4 meter, lebih kurang 4 meter dan 7 meter. Kemudian di diameter 50, itu BTA-nya 85,87%, itu diasumsikan terjadi pada 10 meter. Berarti yang lainnya, ini hasil output daripada hasil uji, ya, yang lainnya di atas 85%, ya. Kemudian untuk ASE 3 action diameter 50, BTA-nya 88,06%, masih melebihi 80%, itu diasumsikan terjadi pada lebih kurang 5 meter. Dan pada tiang F3, itu 82,45%, diasumsikan terjadi pada lebih kurang 6 meter. Nah, jadi mungkin ini sekilas, ya, saya menyampaikan, artinya bagi kita sebagai engineer teknik sipil atau mahasiswa tingkat akhir teknik sipil dapat lagi satu kompetensi, yaitu PIT. Apa itu PIT, apa gunanya PIT, cara menguji secara umum dapat diketahui. Ya, saya kira kalau presentasi saya sudah cukup, ya, terima kasih perhatiannya. Kita lanjutkan ke diskusi. Maka itu saya kembalikan waktu ke Bu Rin. Bu Rin, silakan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Session tanya jawab ini tolong videonya dibuka, ya. Video dibuka, ya. Dan seperti kemarin itu cukup bagus dan sangat bagus. Siapa kemarin? Dwi, ya, menyampaikan hasil kuliah, biar rangkum hasil kuliah, ya. Hari ini siapa mau coba dulu? Sebelum Dwi mungkin ada yang mau coba dulu. Atau dari Dwi dulu lah, Dwi. Kalau saya, dari saya, Pak, di sini saya cuma tertarik soal grafiknya sebenarnya, Pak. Saya pengen tanya, ini grafik PIT sama PDA itu yang membeda, itu kan berbeda tuh, Pak. Sebenarnya ada kesamaan-kesamaan nggak, Pak, dalam cara membacanya di grafik, antara grafik PIT sama grafik PDA ini? Dari saya, tanya aja, Pak, untuk sekarang. Iya. Oke, terima kasih. Jadi di PDA itu ada juga BTA. BTA, ya, tulisannya BTA. Itu ada. Namun di PDA, karena dia bukan khusus, ya, untuk mengecek keutuhan tiang, begitu sedikit ada gangguan ketika hammernya, pukulannya kan cukup besar, ya, berat. Kalau sensornya begitu terganggu, kita beberapa kali ngetes, ya, itu nggak muncul BTA-nya. Ada di tes BTA-nya 0, wah kacau. Di bawah 60% aja, itu udah patah. Apalagi 0%, itu pernah terjadi, ya. Dan bakalan, apa, sering, ada yang cuma 60%, itu bukan berarti bahwa tiangnya rusak atau apa. Mungkin waktu kuliah sebelumnya, dari Dr. Aksan juga menjelaskan bahwa ini bukan berarti tiang rusak. Bisa energinya tidak cukup. Energi setelah dinaik-naikkan, BTA-nya oke. Naik dia 100%. Ya. Berarti dengan kata lain, kalau di PDA itu banyak faktor lain, atau gangguan. Nah, kalau dia PIT ini memang khusus untuk keutuhan tiang, maka akurasinya sangat tinggi. Maka itu di SNI geoteknik pun disyaratkan harus ada PIT. Jadi kalau
dengan uji PDA dapat BTA-nya bisa dijadikan data yang akurat, mungkin SNI juga tidak menyarankan harus dilakukan lagi PIT yang jumlahnya, kata SNI tadi ya, satu di antara lima ya, dengan tipe yang sama. Ada juga dari referensi lain mengatakan 10% dari jumlah tiang yang dikerjakan. Cukup jelas, Saudari Dwi? Yep, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pak, yang lain? Pak, saya mau menanggapi, Pak. Mau melanjutkan pertanyaan Siwi, Pak. Ya. Berarti kelemahan PDA dibanding dengan PIT itu apa, Pak? Sedangkan ini kan lebih efektif gitu, Pak. Dan tidak merusak juga gitu, Pak. Udah sekian, ya. Pak, pertanyaan saya. Oke. Mungkin ya, saya seperti inilah. Mungkin saya bisa, yang lupa saya jelaskan, bisa saya menjelaskan di sini. Jadi PDA itu spesifiknya adalah untuk daya dukung. Ya. Bukan untuk keutuhan tiang. Sedangkan PIT spesifiknya keutuhan tiang. Tentu beda, yang satu spesialisnya untuk daya dukung. Kalau PIT tidak dapat mengukur daya dukung. Nah, dan bukan itu aja. Tadi ada keutuhan tiang dapat mengukur kedalaman tiang yang sudah dipancang atau yang dibor, ya, dapat mengukur, akan lebih teliti lagi di PIT. Jadi dengan gelombang kan hampir tidak ada gangguan. Dikatakan tadi dikatakan ya, salah satu teori mengatakan bahwa PIT tidak ada gangguan, sedangkan kalau PDA ada gangguan. Apa gangguan? Hempasan hammer yang begitu berat itu juga mengganggu. Jadi mungkin itu, tapi dia spesialisnya, ya, spesifiknya adalah untuk daya dukung, ya, Saudari Nur Fajura, ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, dua orang lagi, kita hanya empat orang, satu orang satu pertanyaan aja. Baik, Pak, mungkin selanjutnya saya, Pak. Ya, Faris. Ya Pak. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, mungkin ini tidak tidak terlalu berhubungan gitu, Pak, dengan apanya, dengan PIT-nya sendiri gitu, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya seperti ini, Pak. Kan tadi PIT itu data hasil analisanya kan kita tahu, Pak, BTA-nya sekian. Tadi yang terakhir di tabel Bapak jelaskan itu. Kemudian kita bisa juga dapat asumsinya bahwa kerusakan tiang itu terjadi pada kedalaman sekian gitu, Pak. Nah, jika kurang dari ini kan, Pak, kurang dari berapa? 80%, artinya di situ ada kerusakan serius. Nah, maka tiang pancang membutuhkan perbaikan ya, Pak, ya. Perbaikan. Iya. Yeah. 60 sampai dalam, kalau nggak salah ya, ya tadi, itu kerusakan serius. Nah, ya. Jadi, yang ini, ya Pak, nah itu kan metode perbaikan tiangnya itu seperti apa tuh, Pak? Kan ini ceritanya board pile ini sudah kita cor nih, Pak, sudah tertanam gitu ke dalam tanah. Jadi ya, bentuk perbaikannya itu seperti apa tuh, Pak? Ya, oke, okay. Ya. Jadi gini, kerusakannya tergantung di mana. Kalau kerusakannya di tidak begitu dalam, saya lupa sajikan. Barusan kita terjadi kerusakan di kedalaman, kalau nggak salah 3 meter 20 ya. Itu di proyek kita di Rumbai, 3 meter 20. Itu retak. Retak semua itu. Hempasan hammer yang berulang-ulang, maka itu ada baiknya. Ada baiknya kalau kita sarankan setelah PDA test kita adakan PIT pada titik PDA itu, karena ada hempasan hammer. Kebetulan pengujian itu ada gangguan kemarin ya, mungkin karena peralatannya kurang perfect atau apa, kita kurang tahu, diadakan pengujian yang berulang-ulang di sana sampai tiangnya retak. Rupanya kedalamannya di 3 meter lebih. Nah, di 3 meter lebih kita gali dengan ekskavator,
kemudian kita potong karena retaknya parah, ya, kita buang bagian atasnya, kita buat pile cap di sana, kemudian kita buat pedestal lagi. Itu metode perbaikan, kita buat lagi pedestal, kita cor kembali sampai ke atas, ya, sampai ke tie beam yang di atas. Itu kalau kerusakannya masih bisa dijangkau. Tapi kalau 6 meter bagaimana? Kalau 10 meter bagaimana? Kan timbul pertanyaannya. Ya kalau nggak bisa dijangkau, udah. Tiang itu nggak dipakai lagi. Kalau nggak dipakai bagaimana? Tambah bore pile baru. Dianggap bore pile-nya tidak bisa dipakai. Ya karena memang sudah dia rusaknya. Atau rusaknya serius, tidak bisa diperbaiki, tambah bore pile baru. Itu kalau memang kesalahannya dari pihak pelaksana, ya udah, resiko. Resiko mereka harus ganti, ya, harus ganti filenya, ya. Itu ya, saudara Faris. Cukup pak. Cukup ya. Pak. Nanti sama saya sudah cukup. Mungkin Burin, Burin ada yang mau sampaikan ya Burin ya, nanti ya mengenai PR atau minta apa mahasiswa nanti kalau kuliah berikutnya maunya seperti apa supaya suasana hanya 4 orang terjadi dialog yang lebih hangat ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Saya tinggalin dulu ya, terusan dengan Burin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.